Saya nak kena record video untuk kalau-kalau lepas ni untuk rujukan kamu lah, sebab kelas semalam saya buat ada sangkut-sangkut sikit. Tak tahu lah internet ini Syam biasalah. Jadi saya terpaksa record dan saya akan letakkan di YouTube dan kamu boleh refer balik. Okey, untuk hari ni kita akan masuk chapter yang pertama. Chapter yang pertama iaitu tajuk dia The Internet and the World Wide Web. Internet and World Wide Web. Kamu boleh nampak kan dia punya nota semua ni. Nota ni telah saya upload ke Google Classroom. So kamu boleh refer nota ni. Dia memang banyak banyak slide. Dia bukan actually bukan slide lah, dia PDF. Tapi dalam asal dia bentuk slide lah. Lebih kurang 50-60 macam tu lah slide. Tapi kita akan skip lah yang mana yang terlalu teknikal, sebab ini chapter yang pertama. Kita hanya nak tengok introduction saja kepada internet dan World Wide Web. Okay, ini dia punya front page lah bagi slide dia. Dan kalau kamu perasan, tajuk buku ni adalah Discovering Computers 2012, 8 tahun yang lepas. Okay, kenapa saya memilih buku ni? Tak ada ke buku-buku yang terkini? Ada buku yang terkini, tapi yang ni yang basic untuk introduction ni saya ambil inilah. Sebab sekarang ni buku, kalau kita nak cari, kita nak cari buku yang tajuk-tajuk macam ni, Discovering Computers yang basic ni, susah. Saya dah cuba cari, sebab pensyarah-pensyarah juga ada kena cari buku untuk rujukan, untuk library belilah. Tapi bila cari tajuk-tajuk yang general ni susah nak jumpa. Sekarang ni penulis buku ni banyak menulis buku dengan tajuk yang lebih spesifik pada bidang. Susah nak jumpa, so saya ambil inilah. Okey, tapi tak apa. Kita nak tengok tajuk ni saja, The Internet and the World Wide Web. Walaupun dia tulis chapter yang kedua, tapi dalam kita punya syllabus ini adalah chapter yang pertama lah. Ini objektif overview untuk dia punya slide ni. Kita tengok sikit. Discuss the evolution of the internet. Identify and briefly describe various broadband internet connections. State, ini mungkin kita boleh skip sebab kita tak tengok sangatlah technical berkenaan dengan network. Describe, yang ketiga, describe the types of internet access providers. Yang keempat, describe the purpose of an IP address and its relationship to a domain name. Ini pun agak technical. Kalau terlalu panjang, kita akan ambil yang sikit lah surface untuk ini. Yang kelima, explain the purpose of web browser and identify the components of web address. Yang keenam, describe how to use search engine to search. Yang ni kita akan tengok. Okey, tak semualah yang kita akan pergi secara mendalam untuk objektif ini. Okey, seterusnya, banyak lagi objektif dah. Yang ni kita akan tengok sebab yang ni memang ada dalam kita punya subtopik chapter yang pertama ni. Servis-servis ataupun tools yang ada di dalam internet. Yang ni pun yang kamu biasa gunalah. Okay. Okay, the internet. Internet is a worldwide collection of networks that links millions of businesses, government agencies, educational institutions and individuals. Yang ni adalah definition yang dibuat oleh penulis buku ni lah. Dia kata internet ni adalah worldwide collection of networks. Yang tu yang paling penting, keywords dia. Kalau ditanya di dalam final, tak kira lah, final assessment ke final exam, internet ni keyword dia adalah worldwide collection of networks that links millions of businesses, government. Saya tersangkut-sangkut sebab saya terfikir nak kena explain atau portion markah. Tak apalah, kita pause set yang slide yang keempat ni. Saya nak explain berkenaan dengan portion markah kamu semester ni. Okey, macam biasa carry marks 60, final 40. Jadi macam saya punya practice yang sebelum-sebelum ni, sama-sama sebelum ni, carry mark kamu akan ada 20 markah untuk test, 20 markah untuk assignment dan 20 markah lagi untuk report. Report ni lebih kepada kamu buat
kamu study sikit paper-paper ataupun artikel, dan kamu akan tulis dia punya macam review lah pada artikel tu. So 20, 20, 20, 60 carry mark dan 40% lagi adalah final exam ataupun final assessment. Okay, kita sambung balik ni. Evolution of the internet. The internet originated as ARPANET in September 1969 and had two main goals. Jadi internet ini dibuat pada dibangunkan asal dia adalah untuk ARPANET, as ARPANET pada tahun 1969, dan dia ada dua objektif yang utama, main goals dia. Yang pertama, allow scientists at different physical locations to share information and work together. Zaman ni mungkin zaman nak bermulanya penyelidikan yang kita nak cross bidang ke, sebab dia kata allow scientists at different physical location to share information and work together. Bayangkanlah kalau tak ada ARPANET ni, jadi saintis-saintis di seluruh dunia ni susahlah, sukar untuk dia berkomunikasi, nak berkongsi dapatan-dapatan hasil kajian. Jadi kalau ada internet ni, senanglah ARPANET ni. Kalau tak ada, dia terpaksa pergi dalam conference ramai-ramai. Jadi dia makan kos yang agak tinggi. Jadi goals yang kedua, function even if part of the network were disabled or destroyed by a disaster. Tu dia punya goals dia lah. Maksudnya kalau sebahagian daripada rangkaian itu terputus, dia masih lagi boleh berkomunikasi. Function even if part of the network were disabled or destroyed by a disaster. Ini evolution dia, kamu boleh tengoklah sikit-sikit ini. Okay. Each organisation is responsible only for maintaining its own network. Ni praktis ni di mana-mana pun dibuat. Okay. Di mana-mana organisation pun network di maintain sendiri. Kita kalau ada yang kaya-kaya tu, mungkin dia upah lah, dia buat kontrak berapa tahun sekali. Orang yang diupah tu ataupun dibayar, dia akan maintain network organisation tu. Tapi tak ada satu badan pun yang menyelia ataupun maintain keseluruhan rangkaian. Okay, jadi the World Wide Web Consortium ataupun W3C oversees research and sets guidelines and standard. Jadi W3C ni datang dan dia buat guideline dan standard supaya semua pengguna-pengguna ataupun user atas rangkaian network ni, dia boleh mematuhi guideline dan standard yang samalah. Sebab tu ditulis sebagai standard lah. Kemudian internet connects more than 200 universities and 115 companies via a high speed private network. Zaman tu lah, zaman tu. Dan sekarang ni dah banyak lah. Kemudian yang ni, home and small business juga guna internet pada zaman tu. Sebab kita masih dalam tajuk evolution of the internet. Okay, an access provider is a business that provides individuals and organizations access to the internet free or for a fee. Okay, internet dulu mula-mula kita kena subscribe, dan ada juga yang free. Itu yang dikatakan sebagai internet free or for a fee. Okay, kita ada ISP, internet service provider, online service provider, wireless internet service provider. Ini dia tak melibatkan web teknologi lah. Sikit. Masih lagi evolution. Okay, tengok sikit. An IP address is a number that uniquely identifies each computer or device connected to the internet. Yang ni bagi saya penting untuk student-student IT tahu, mengetahui berkenaan dengan IP address. Tak kira lah kamu student network ke, kamu student multimedia, kamu kena tahu apa itu IP address. Tiap-tiap user yang terhubung ataupun tersambung di internet, dia akan dapat satu alamat. Macam rumah lah. Kalau rumah, kita beli barang di Shopee, tak ada alamat, barang takkan sampai ke rumah kita. Macam tu juga kita sebagai internet user, kalau kita berada di atas talian, dalam internet lah, kalau kita request something daripada mana-mana website, dia nak hantar kat kita, data tu tak sampai lah sebab tak ada address, kalau tak ada IP address. Jadi IP address ni sangat-sangat penting. Okay, a domain name is the text version of an IP address. Jadi
Macam saya beritahu tadi, tiap-tiap user ataupun mesin yang tersambung ke internet, dia akan ada address, termasuklah server. Server pun dia ada IP address. Tapi macam kita ni, selalunya number IP address ni dalam bentuk number lah. Dia beritahu is a number. Jadi number ni susah nak diingat. Kalau kamu nak access Google, nak access Facebook, Instagram dan sebagainya, bayangkan kalau kamu kena hafal dia punya IP address, macam kamu hafal nombor telefon lah. IP address dia akan ada, paling-paling maksimum akan ada 12 number nak kena ingat. Macam tu lah. Kalau nombor telefon pun susah kita nak ingat, ini IP address lagi lah, sebab kita tiap-tiap hari menggunakan internet. Nak cari satu, nak hafal satu-satu IP address tu agak sukar. Jadi solution dia, diperkenalkan domain name. Domain name ni adalah text version of IP address. Macam kamu access portal student yang slow tu, kamu tak tulis dia punya IP address 210.apa-apa-apa number dia, kamu hanya tulis portal.unisyams.edu.my. Mudah untuk diingat sebab dia adalah dalam bentuk perkataan dan kita pun faham. Kemudian a DNS server translate the domain name into its associated IP address. Okey, di internet dia ada DNS server. Fungsi DNS server ni dia convert domain name ke dalam bentuk IP address. Ada orang okey, sambung balik. DNS server dia translate domain name yang dalam bentuk text tadi ke dalam bentuk IP address. Okey. Ini contoh-contoh TLD yang disebut tadi lah, top level domain tu TLD, dia senarai yang kat sini lah, aero, biz, cat, com, edu, gov, mil, mobi, name, .net, .org, semua ni. Ini menunjukkan kepada dia punya fungsi website tu lah. Kalau kamu buat website dalam untuk education, so kamu akan letak TLD tu. Top level domain dia adalah EDU lah, education. Okey, tadi internet satu benda yang lain. Sekarang benda yang kedua, World Wide Web ataupun WWW. Internet dan WWW adalah dua benda yang berbeza. Tanpa internet, World Wide Web tak boleh nak berfungsi. Tanpa World Wide Web, internet masih berfungsi sebab internet ni adalah dia punya medium untuk pengguna-pengguna ataupun mesin-mesin berhubung antara satu sama lain di lokasi-lokasi yang terasing lah, remote. Okay, the World Wide Web ataupun WWW ataupun web consists of a worldwide collection of electronic documents ataupun web pages. A website, ni istilah dia, yang ni dia memang masuk kita punya tajuk-tajuk kita lah, tajuk-tajuk berkenaan dengan web teknologi. Okey, yang pertama, istilah yang pertama, web pages. Web pages adalah worldwide collection of electronic documents. Itu dia punya definition. Kalau ditanya, define web pages, jawapannya adalah worldwide collection of electronic documents. Mungkin soalan tu dua markah, contoh. Kemudian ada pula istilah website. A website is a collection of related web pages and associated items. Okay, website adalah collection of related web pages. Jadi kalau kamu tengok kat sini, website ni dia ada collection of web page. Yang tadi, web pages ni adalah helaian-helaian dokumen lah, contohlah helaian-helaian dokumen. Website ni macam folder lah, macam folder. Contoh, kamu access portal Unisyam. Kamu tulis portal Unisyam. Kalau kamu perasan di URL tu, last sekali, selepas .edu.my dia ada slash. Ada slash, contoh dia untuk student affair, academic affair, bursary. Itu adalah folder-folder yang mana menempatkan web pages ataupun helaian-helaian web, laman-laman web yang berkaitan dengan bursary, yang berkaitan dengan EPA ataupun academic affair, yang berkaitan dengan student affair, contoh RAM. Dan yang ketiga adalah web server. Istilah yang seterusnya adalah web server.
So, kamu kena ingat istilah ni ya. Istilah pertama tadi adalah web pages. Kemudian yang kedua website. Kamu kena boleh bezakan antara web pages dan juga website. Yang ni dua benda yang hampir sama tetapi berlainan. Kamu boleh bayang macam ni lah. Website ni macam folder yang menyimpan web page. Okay. Kemudian web server. The web server is a computer that delivers requested web pages to your computer. Okay. Kalau kamu ada apa soalan nak tanya, boleh kamu boleh tanya di Telegram supaya boleh dijawab lah. Kok-kok lah kamu tak dengar ke ataupun slide ni tak dipapat, tak terkeluar di kamu punya Google Meet ke. So kamu boleh maklumkan. Lagi takut-takut lagi saya cakap sorang-sorang saya. Okay, yang seterusnya web 2.0 refers to websites that provide a means for users to interact. Okay, nanti advance sikit lah. Web browser. Falah is typing. Clear saya, Alhamdulillah, clear. Okay, seterusnya web browser or browser allows users to access web pages and web 2.0 programs. Sebutan dia bukan 2.0. Memang saya dengar di internet pun dia sebut web 2.0. Jadi yang ni yang seterusnya adalah web browser ataupun browser. Dia adalah application ataupun software yang membolehkan kita browse apa yang ada di internet, dokumen-dokumen yang berada di internet. Contoh-contoh dia disenaraikan kat situ lah. Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome dan sebagainya. Yang ni pun mungkin akan ditanya dalam final. Tapi yang ni soalan ni soalan yang mudah dapat markah lah kalau ditanya soalan macam ni. Soalan dia mungkin berbunyi list 5 example of web browser. So kamu dapat dah free 5 markah. Hafal 5 ni ya. Kamu kalau kamu tak hafal pun mesti kamu ingat sebab kamu menggunakan web browser ni boleh kata tiap-tiap hari. Okay, how a web browser display a homepage? Ini saya tak maulah. Technical. A homepage, saya bukan tak mau explain sebab technical sebab dia tak berkaitan dengan kita punya topik. Topik kita ataupun kursus kita adalah web technology. How web browser display a homepage ni, dia tak ada kaitan dengan kita punya web technology. Seterusnya, a homepage. Yang ni kamu kena tahu. Sebab web technology melibatkan kamu mengetahui macam mana susulan-susulan web, apa yang ada dalam web dan istilah-istilah yang berkaitan dengan web dan web design lah. Okay, yang pertama, a homepage. Homepage adalah first page that a website display. Jadi kita janganlah salah suka-suka guna, okay, homepage, homepage. Homepage ni adalah first page, laman yang pertama sekali untuk website. Itu dia guna website lah, bukan web page. Jadi ada dua benda yang berbeza, website dan web page. Jadi page yang pertama nama dia adalah home page. Home page ni kalau kamu develop website, kamu akan save dia, nama dia, file tu kamu akan save sebagai index.html, index.php. Nama dia adalah index selalunya lah. Jarang-jaranglah homepage ni nama dia bukan index. Selalunya nama dia adalah index. Kamu tak boleh boleh tak berdosa kalau kamu kamu tulis nama lain pun. Tapi bila kamu buka website, dia tak boleh buka lah homepage tu sebab dia tak recognize. Ni amalan ataupun praktis yang mana kamu kena ikut lah kalau kamu design ataupun develop website dan web page lah. Yang kedua, web pages provide links to other related web pages. Dalam web page juga ada links. Links ni untuk apa? Untuk links dalam bahasa Melayu dia adalah pautan. Pautan yang mana bila kita klik dia buka web page yang berkaitan, other related web pages. Seterusnya yang ketiga, downloading. Downloading adalah proses of receiving information. Ini pun kamu biasa buat lah. Yang keempat, some web pages are designed specifically for micro browser. Yang ni sangat-sangat penting. Bila kita nak design ataupun develop web,
pastikan kita develop untuk display landscape dan juga display portrait. Portrait ni selalunya browser-browser untuk smartphone lah. Macam contohlah saya bagi contoh. Kalaulah kamu buka Portrait Student di phone kamu, dia punya view tu sebenarnya bukan untuk view telefon. Dia view dia adalah view untuk komputer. Jadi sebab tu bila kamu buka, dia punya tulisan sangat kecil. Sebab dia bukan dia design untuk micro browser ni ataupun browser smartphone lah. Dia design untuk landscape punya screen. So kena ambil beratlah benda tu. Kalau kamu nak design web, pastikan kamu ingatlah kena design juga web untuk dia punya design tu untuk micro browser. Seterusnya, a web page has a unique address called a URL or web address. URL. Uniform resource locator. URL lah. Yang kadang-kadang kita sebut dia sebagai link. Link tu dia sebenarnya adalah URL ataupun address internet, address internet. So istilah asal adalah URL ataupun web address. URL, uniform resource locator. Sini pun dia dah explain. Yang pertama HTTP itu adalah protokol. Yang kedua, bahagian yang kedua www.contoh.nps.gov adalah domain name. NPS ni adalah domain name. Kemudian selepas tu dia ada slash. GRSM slash 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 ni menunjukkan file yang hujung sekali ni, web page name ni. Yang ni adalah file. Macam mana kita tahu dia adalah file? Sebab dia ada .htm ataupun PHP, HTML, JSP. Yang ni adalah satu file. File ni berada di dalam satu folder. Folder ni nama Plan Your Visit. Folder Plan Your Visit ni berada di dalam GRSM. Yang ni sebenarnya, yang kalau dia tak ada dot apa-apa ni, yang ni adalah folder. Selalunya yang dot something ni ada extension kat belakang ni, yang ni adalah file. File berada dalam folder lah. Kalau dia tak ada folder, dia letak terus kat sini, file tu pun tak ada masalah. Bermaksud file tu berada di dalam folder root. Root, R-O-O-T, root, akar. Ini kamu kena tahulah protokol. Senang yang atau protokol ni sebab ada huruf P ni. FTP, HTTP, HTTP, HTTPS, RTSP, real time streaming protocol, HTTP, hypertext transfer protocol, FTP, file transfer protocol. Semua itulah ada punya slide sini. Tab browsing yang ni biasalah, kamu biasa guna tab untuk kita buka banyak page di dalam satu browser. Two types of search tools are search engines and subject directories. Ada search engine, kamu biasa guna. Fungsi dia adalah untuk finds information related to a specific topic. Subject directory classifies web pages in an organized set of categories. Ini widely used search tool yang biasalah. Contoh-contoh search engine. A9, All the Web, AltaVista. Kamu mungkin jarang guna AltaVista ni. Tapi zaman saya mengaji, AltaVista ni sangat-sangat famous. Kita boleh cari file dengan mudah. File audio, file video, sangat-sangat mudah. AOL Search, Ask, Bing. Google tak, saya tak tahu sebab apa. Sebab mungkin dia susun ABC kot, Google duduk di tengah-tengah. Tapi Google search engine ni agak famous lah. Di sini dia dah buat senarai kat sini. Apa yang dia support? Google dia support dua-dua, search engine dan juga subject directory. Excite, B13 support kedua-dua, search engine dan juga subject directory. A search engine is helpful in locating items such as images, videos, audios, publications, maps, semua lah yang kamu nak cari, boleh cari guna search engine. Jumpa tak jumpa lah. Kadang-kadang kita cari benda lain, kita jumpa benda lain. Bahayalah. Some web browsers contain an instance search box. Macam ni. Jadi sekarang ni banyaklah macam ni.
kita install Firefox, kita install Google Chrome. Google Chrome ni dia tak ada instance search bar kat sini. Dia sekalikan sekali dengan address bar. So sama ada kita pilih address ataupun URL ataupun kita tulis apa yang kita nak cari. Mudahlah, mudah sekali. Search operator, yang ni teknikal lah. Contoh, kamu boleh cari di internet Google Docs, D-O-R-K-S. Cara-cara kamu nak gunakan simbol-simbol tertentu supaya kamu dapat file yang kamu nak cari ataupun benda yang kamu nak cari tu lebih tepat. Dan punya search tu accurate lah, lebih tepat. Okay, there are 13 types of website pada 2012 ataupun 2013. Ada portal, ada news, informational, business, marketing, blog, wiki, online social, network, educational, entertainment, advocacy, web application, content aggregator, personal. Ada 13 dia senarai kat sini. Yang YouTube semua tu mungkin termasuk dalam entertainment lah. Banyak lah, banyak dia punya kategori-kategori website. Okay, ini kita kena tengok. Ini berkaitan kita punya web teknologi lah. Information presented on the web must be evaluated for accuracy. Mestilah kita evaluate untuk ketepatan lah. Kadang-kadang kita tulis edu, kita buat, kita beli domain dengan tld edu.my, tapi kita tak buat education, kita buat online online shopping, tak boleh lah, salah lah. No one oversees the content of web pages. So criteria for evaluating website content macam ni. Evaluation criteria, affiliation, audience, authority, content, currency, design, objective, objectivity, reliable websites. Jenis-jenis dia lah. Okay, reputable ni kamu baca banyak sangat. Lagi tak cukup masa. Yang padahal baru setengah jam. Okay, seterusnya, multimedia refers to any application that combine text with graphics, animation, audio, video, virtual reality. Multimedia combine text dengan yang kelima-lima tu lah. Yang ni bidang kamu lah. Kamu sepatutnya tahu lah multimedia. Okay, seterusnya, a graphic is a digital representation. Tak payah lah benda ni. Tak boleh, tak boleh. Kena masuk ni sebab kita nak design web, kita kena tahu grafik tu benda apa. Walaupun kamu dah tahu, kita tengok juga. A graphic is a digital representation of non-text information. Dia bukan maklumat yang berdasarkan teks lah. Dia adalah digital representation of non-text information. Dalam bahasa mudah dia adalah gambar, image, grafik. Graphic formats include BMP ataupun bitmap, GIF, JPEG, PNG dan juga TIFF. Adalah format-format yang baru, mungkin tak disenaraikan kat sini. Tapi yang ni adalah format-format yang selalu kita jumpa di kebanyakan website dan web page. Okay. JPEG, PNG. Kemudian, a thumbnail is a small version of a larger graphic. Istilah ni kamu kena tahu. Thumbnail. Thumbnail lah, thumbnail. Is a small version of a larger graphic. Thumbnail yang ni refer kepada grafik. Thumbnail lah. Bukannya jari kita. So, ada grafik, ada thumbnail. Thumbnail adalah, contoh lah, kamu buka dekat image search. Di Google search tu, kamu buka, kamu type image.google.com. Kemudian kamu search dia punya gambar yang kamu nak cari. Bila dia keluar, dia punya result tu adalah dalam bentuk thumbnail, bukan dalam bentuk grafik yang sebenar. Kadang-kadang kamu cari-cari, ada gambar yang ada resolusi besar, ada resolusi kecil. Jadi nak menjimatkan masa dan data user ataupun orang yang mencari gambar ni. Jadi Google buat apa? Contohnya Google Image, dia buat apa? Dia dapatkan thumbnail tu ataupun dia resize balik image tu jadi thumbnail. Dan size dia lebih kecil lah dan lebih cepat untuk dimuat turun, dipaparkan di browser. Itu sebab kita guna thumbnail. Ini teknik-teknik lah macam mana kamu nak
menjimatkan ataupun nak cepatkan web tu untuk load. Okey. Kalau kamu buka portal, contoh portal student. Saya contoh portal ni sebab seminggu dua ni kamu jadi rakan karib pada portal yang sangat-sangat slow tu. Jadi bila kamu load homepage portal, dia akan ada satu banner yang besar di depan tu. Jadi banner tu saja dah dia punya size agak besar. Bayangkanlah komputer kamu kelebaran contoh dia 1920 pixel. Jadi dia punya kelebaran dah 1920 pixel dah. Kemudian nak load dia punya gambar tu agak lambat. Kemudian nak login lagi, page lagi. Jadi dia ambil masa yang lama. Nak mengelakkan benda tu, kita boleh gunakan thumbnail ataupun kita pecahkan gambar yang besar tadi kepada beberapa bahagian. Kemudian bila di website ataupun web page tu, kita cantumkan balik gambar-gambar tu. Kita susunlah. Contoh bahagi 4. So kita akan load 4 file yang berbeza lah. Jadi bila kamu buka web tu, homepage contohnya, dia load dengan kadar yang lebih cepat lah berbanding kalau keping gambar yang besar, size pun besar, jadi lambat nak load. Kemudian animation is the appearance of motion created by displaying a series of still images in sequence. Contoh dia bagi sini lah, tak bergerak gambar ni tapi dalam slide PowerPoint dia bergerak lah benda ni. Okay, animation. Ini benda-benda yang ada di dalam web. Kita ada grafik, kita ada animation, kita ada audio, kita ada streaming. Audio includes music, speech or any other sound. Dan nama pun audio, jadi mesti berkaitan dengan sound lah, bunyi. You listen to audio on your computer using a player. Tak ada player, tak bolehlah kita nak listen to the audio. Yang ketiga, streaming is the process of transferring data in a continuous and even flow. Streaming. Dulu waktu streaming tak famous lagi, zaman 2000, awal 2000 tu, internet dah ada dah zaman tu. Tapi streaming ni tak famous lagi. Jadi bila kita nak tengok satu-satu video ke, nak dengar satu-satu audio ke, kita kena download. Nak stream tu payah sebab dia teknologi dia tak berapa nak update lagi zaman tu. Padahal 20 tahun lepas lebih kurang. 20 tahun lepas. Okey, streaming ni sekarang ni dah famous lah. Streaming ni kamu buka video ataupun audio atau sebarang file yang panjang, yang besar secara continuous. Dia download pada ke komputer kamu secara continuous dan juga flow yang sama, even flow. If audio web file format, so kamu tahu lah MP3, AAC, OGG, yang ni biasa lah. Seterusnya, video. Ni kandungan-kandungan yang ada di web. Video consists of images displayed in motion. Kalau tengok ni, ini definition nak sama macam animation. Motion, appearance of motion created by displaying series of still image. Kalau motion adalah still image, video image displayed in motion. Hampir sama tapi tak sama. Okay, video ini semua kamu tahu lah, sajalah saya cerita api lah, kamu dengar api lah. Okay. Ni kanan multimedia yang ada di web. So kamu boleh gunakan benda-benda ni, boleh gunakan grafik, boleh gunakan audio, boleh gunakan video untuk membuatkan web yang kamu design tu lebih menarik. Dan juga ada VR, virtual reality. Is the use of the of computers to simulate a real or imagined environment that appears as the three-dimensional space. VR. Sekarang ni ada satu teknologi ni, AR. AR ni tak berapa nak famous lagi di web web page ataupun website. VR ni dah banyak lah. Di YouTube pun kamu boleh tengok VR. Video-video mana yang direkodkan dengan 360 degree. Jadi kamu boleh scroll ke kiri, kanan, atas, bawah untuk tengok video tu lah. Ada secara 360 darjah lah. A plugin is a program that extends the capability. Yang ni kita tak buat lah plugin ni. Sebab plugin ni dia technical lah. Lebih susah lah kalau plugin. Web publishing is the development and maintenance of web pages. Yang ni web publishing kita kena tahu lah.
Ini adalah step-step dia. Yang pertama adalah kamu plan a website. Yang kedua, analyze and design a website. Yang ketiga, create website. Yang keempat, deploy website. Dan yang kelima, maintain website. Ini step ni, siapa-siapa yang develop web page ataupun website, dia kena follow ini lah. Tak follow, tak berdosa. Tapi selalunya yang kamu buat, walaupun kamu tak tahu lima-lima ni, bila kamu buat nanti, sebenarnya kamu mengikut step-step ni lah. Kita nak buat web, macam nak buat rumah lah. Takkan kita nak buat rumah tiba-tiba main terus ada rumah kan. Jadi kita kena plan dulu website. Lepas kita plan website, kita kena analyse kita punya plan tu. Adakah perlu semua web page dimasukkan? Kemungkinan akan ada web page yang mana kita tak perlu, kita tak perlu masukkan. Itu yang dikatakan sebagai analyse. Dah kita analyse, kita akan design website. Lepas kita dah design, barulah kita create. Design yang create tak sama. Design ni macam kalau kamu dalam bidang multimedia, kamu nak buat animation contohnya, kamu memerlukan storyboard. Contoh macam itulah. Kamu tak boleh terus create 3D animation. Tak boleh. Kamu kena buat storyboard. Sama macam website. Kamu kena design website dulu atas paper. Kalau kamu buat draft lah. Yang ketiga baru kamu create. Yang keempat deploy ni, deploy bermaksud kamu publish ke internet. Bila kita create website, selainnya kita akan create secara lokal di komputer kita. Kita akan install server di komputer kita untuk test script. Kita akan run semua, dah ok semua, kita puas hati, barulah kita deploy ke website ataupun kita publish website tu ke internet. Jadi nak publish ni, di sini ada beberapa step lain yang tak dimasukkan kat sini lah. Kamu kena beli domain, kena beli web hosting ataupun file hosting, barulah kamu boleh deploy. Tak ada benda tu, maksudnya macam kamu sebagai seorang pelajar nak main mengaji di Unisham Kuala Ketil, tak ada rumah, kamu nak duduk di mana kan? Kamu tu ada. Ha, sama je macam website ni ada, kamu dah design dah, tetapi nak publish ke internet tak ada tapak. Ha, contoh orang selalu panggil tapak. Hosting lah, hosting. Tak ada hosting di internet, kita tak boleh nak host kita punya file di internet. Jadi kita kena ada hosting dulu, hosting server, dan juga kena ada domain. Tak ada domain, kamu kena access website kamu menggunakan IP address. Ini yang saya contoh awal-awal tadi, IP address dan juga domain name tadi. Dah semua publish, ok apa semua, orang dah mula layari ke punya web. Last kali adalah maintain website. Kemungkinan akan ada error, kamu nak buat penambahan page. Ini yang dimasukkan dalam step maintain a website. E-commerce, ni jenis-jenis web lah. Apa yang ada di web ataupun di world wide web, internet. E-commerce. E-commerce adalah business transaction that occurs over an electronic network. Dah nama pun e-commerce, electronic commerce. M-commerce identifies e-commerce that takes place using mobile device. Ini kita selalu guna juga lah e-commerce ni. Okay. E-commerce. Okay, internet services. Saya rasa internet services ni adalah bahagian yang terakhir lah untuk chapter yang pertama ni. Internet services, kamu kena tahu sebab internet service ni di finance selalu ditanya. Internet services. Yang pertama, servis yang ada di internet adalah email. Email is the transmission of messages and files via a computer network. Email. Ini servis yang pertama yang ada di internet. Bukanlah yang pertama wujud di internet, tapi yang tersenarai kat sini lah. Email. Servis yang an email program allows you to create, send, receive, forward, store, print and delete email messages. Kamu boleh install email program di komputer kamu. Tapi bila kamu install Windows, selalunya kamu dah ada email program ni. Cuma mungkin kamu tak sedar ataupun tak biasa guna. Bila kita install Microsoft Windows lah, dia dah bagi kat kita satu program email, nama dia Outlook, Microsoft Outlook. So, itu adalah email program. So, kamu tak perlu buka browser lah, kamu load kat situ saja. Tapi kalau saya lebih selesa buka di web browser. Sebab kalau kamu load Outlook ni, dia lambat.
nak load semua kamu punya email. Mailing list is a group of email names and addresses given a single name. Mailing list yang kaitan dengan email tadi lah. Yang kedua, servis yang kedua adalah instant messaging. Instant messaging is a real-time internet communication service. Okay, dulu-dulu, cerita dulu-dulu, Yahoo Messenger, siapa yang biasa guna Yahoo Messenger, kemudian Skype, itu adalah instant messaging lah. Banyak lagi lah dulu, MIRC pun adalah instant messaging. Maksudnya instant ni, kamu type message, kamu tekan enter ataupun send, orang yang menerima tu terus dapat. Kalau email, dia bukan real time. Kamu type email pun semua, kamu send, dia akan store dulu di server, email server. Lepas tu barulah email server tu forward ataupun simpan di folder penerima. Penerima tak dapat lagi, kena tunggu dia buka baru dia dapat. Kemungkinan sehari, dua hari dan mungkin lebih. Atau mungkin tak buka langsung. Instant messaging ni kamu hantar, orang yang terima tu terus dapat. Itu beza dia. A chat is a real-time type conversation that takes place on a computer. Chat room is a location on an internet server that permits users to chat with each other. Yang ketiga, VoIP ataupun voice over IP. Yang pertama tadi email, yang kedua adalah instant messaging, yang ketiga voice over IP. Voice over IP. Kalau macam voice over IP ni, contoh yang kita tengah buat ni voice over IP lah. Kamu dengar suara saya, walaupun dia tak berapa nak real time, itu adalah voice over IP. Saya cakap, kamu dengar, maksudnya suara saya ni sampai kepada kamu over IP, internet protocol. Enables users to speak to other users over the internet. Contoh lain adalah WhatsApp call. WhatsApp call adalah voice over IP. Also call internet telephone. Satu lagi adalah Skype. Ada orang sebut Skype, ada orang sebut Skype, tak tahulah yang mana sebut yang betul. Yang keempat adalah news group. A news group is an online area in which users have written discussion about a particular subject. Okay, kemudian ada message board, is a web-based type of discussion group. Yang ni kita jangan-jangan gunalah. Tapi forum apa semua tu dia adalah news group lah ataupun message board. Yang ke tadi apa lah, email, instant messaging, voice over IP, news group, message board. Yang kelima adalah FTP. FTP adalah file transfer protocol. It's an internet standard that permits file uploading and downloading with other computers on the internet. Yang ni protokol khas untuk kita transfer, kita upload file ataupun kita download file. Dia tak perlukan. Selalunya sekarang ni, bila kamu nak download download movie ke, nak download video ke, audio ke daripada Google search, kamu tak menggunakan FTP. Selalunya kita akan pergi dekat website dia ada link, kita klik, baru kita save file tu. Untuk file transfer protocol, dia tak ada interface. Kita access file tu yang kita nak, sama ada video, audio, kita access secara terus. Kita dapat link dia, kita tekan, kemudian kita save. Dia tak ada interface. Itu yang kita katakan sebagai FTP. Many operating system include FTP capabilities. Termasuklah Microsoft Windows. Cuma kita lah, kamulah tak pernah guna. Kalau kamu guna tu, kamu ada experience lah menggunakan FTP. An FTP server is a computer that allows users to upload and or download files using FTP. Yang keenam, netiquette is the code of acceptable internet behavior. Bukan netiquette ni, bukan servis lah. Jadi kita ada lima semua tadi, servis. Yang pertama email, yang kedua instant messaging, yang ketiga voice over IP, yang keempat news group dan message board, dan yang kelima tadi adalah FTP. Yang ni yang basic lah, common punya servis yang ada di internet. Lima ni lah, kamu kena ingat. Kelima-lima ni. Markah mudah. Dan yang terakhir adalah netiquette. Netiquette adalah code of acceptable internet behavior. So yang ni dia disenaraikan lah etika-etika kita bila kita berada di internet.
Yang pertama, in email, chat room, analyst group, keep messages brief, use proper grammar, spelling, punctuation. Ini nilai-nilai murni lah. Kamu tak boleh buat benda-benda yang menyalahi benda-benda ni lah. Buat tak berusaha. Tak tahulah. Boleh jadi berdosa. Kalau kamu menghina orang, mencaci maki, itu boleh bawa pada dosa lah. So, netiket ni adalah etika kita sebagai pengguna internet bila berada di internet. Okay. Semua macam ni lah. Ini tak berkaitan sangatlah dengan kita punya web design ataupun web teknologi. So, summary dah. Saya tak mau baca summary ni. Jadi kita dah tengok kamu yang kamu kena ingat betul-betul kalau kamu ambil ini untuk final exam ataupun final assessment. Yang pertama kamu kena ingat definition kepada internet. Definition kepada internet. So kamu kena tahu tadi kita beritahu internet adalah worldwide collection of networks. So kamu kena ingat benda ni. Definition internet. Evolution tak perlu. Kemudian World Wide Web, kamu kena tahu WWW itu adalah World Wide Web. Dan kamu kena dapat bezakan web pages, website, web meta, web server, web browser. So kamu kena tahu benda itulah. Dan contoh-contoh dia. Ini web browser ada contoh, Internet Explorer dan sebagainya, kamu tahulah benda ni. Kemudian seterusnya adalah tadi yang address tadi. Kamu kena tahu protokol, domain name, path, PLD, semua-semua tu lah. Yang tadi tu. Ha ni. Web address ataupun URL ni kamu kena tahu. Kita, kalau di tanya, berikan contoh protokol yang digunakan di World Wide Web. So, kamu kena tahu lah. HTTP, HTTPS, FTP, domain name, so kamu boleh kamu kena tahu lah domain name yang mana, path yang mana, web page ni, name yang mana, dan juga TLD tadi, top level domain, edu, mil, gov, .com, .net, semua tu lah, itu adalah TLD, top level domain. Kemudian search engine, kamu kena tahu juga contoh, paling-paling kurang 3, Google, Yahoo, MSN, Lycos, AOL, semua ni lah. Dan juga ni, yang ni komponen-komponen ataupun komponen lah, komponen ataupun elemen-elemen yang ada di www ataupun web ni. Kita ada image, video, audio, application, maps, people, businesses, blogs, semua ni lah. Yang ni kamu tak perlu ingat. Yang ni kalau ada ni markah mudah ni, 13 ni, 13 markah mudah. List 13 types of website. So, kamu apa dia punya nama je lah. Tapi yang ni tak masuk lah. Dan okay, yang ni pun kamu kena tahu. Grafik apa, animation, audio apa, video apa, VR. Last sekali adalah servis yang ada di internet lah. Email, instant messaging, voice over IP, news group dan message board. Dan terakhir FTP. Okey, itu sahaja untuk chapter yang pertama hari ini. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya dan untuk kita bincangkan di Telegram group lah. Telegram group. Sebab online ni biasalah online. Kadang-kadang jadi one way communication. Nak mengharapkan two way communication ni sukar sebab viewers ramai. Jadi kalau saya lega, student-student saya jarang-jarang bertanya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir ke kelas. Saat sebelum tu saya nak tengok apa orang semua ada. Falah, Kemal, Aina, Sakinah dan juga Widat. So yang lain tu lepas ini agak-agak mereka masuklah. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.